Halo juragan, welcome back again bersama Kang Mumu ya di channel Puspita Melati. Oke juragan, kali ini kita lihat-lihat proses produksi. Kalian nanti kita lihat test drive-nya yang kereta terbaru yang nanti antri juga buat pengecetan. Kalau yang belakang ini yang kemarin kita test drive-nya ikut Kang, yaitu mesin Kijang ya. Alamatnya pemesannya mana aku lupa ya. Ini sing jelas mesin Kijang ya. Masih dikasih isolatif ya, dibentuk model-modelnya, motif tribalnya, strippingnya ya. Nanti sambil nunggu ini jadi, kita nanti ikut test drive mesin Kijang juga, pesanan dari Jakarta ya. Ada cerobongnya di depan, terus headlampnya pakai headlampnya Xenia ya. Nanti kayak gimana test drive, ayo kita ikuti. Oke juragan, dan untuk review yang di belakang nanti di video selanjutnya ya, kita review sama kita gabungan bareng. Oke. Oke juragan, kali ini kita ikut test drive ya, kereta mini ya, Kijang lagi pesanan di Jakarta, mau di test drive. Apakah udah normal? Nanti kita cek ya, kita ikut. Kalau udah lancar semua ya. Kalau udah lancar nanti bisa langsung masuk antrian nunggu jadwal pengecatan. Oke, radiator. Sirine sama klaksonnya udah kepasang. Dewe ya, Pak? Dewe. Oke. Kita masuk, kita ikut. Kali ini kita bareng sama mekanik Mbak Haris ya. Nah, kita test drive kereta mini Kijang. Oke juragan, bagaimana kondisinya jenengan semua? Semoga selalu diberi kesehatan. We'll be right back.
Mereknya apa? Bensin. Eh? Oh, isi bensin. Isi bensin dulu ya juragan. Bensinnya ini tadi habis, kalian ditambah. Iya, udah diisi bensinnya. Itu kita mulai test drive lagi ya. Moga-moga lancar, nggak ada kendala lagi sehingga bisa langsung antri di pengecatan. Yo. Oke, juragan, sing mau tanya-tanya tentang kereta mini, kereta wisata, sing mau pesen-pesen kereta mini, monggo langsung tanyakan aja di kolom komentar. Oh, tapi antri dulu ya bosku. Soalnya pemesanannya alhamdulillah banyak, jadi yang mau pesen harus inden dulu, harus nunggu antrian dulu. Siap. Nah. Nah. Angel, Pak. Oh, anteng. Iya. Mas. Remnya takon aja, ada dua gitu. Terus. Hop. Ini masih banyak PR lagi juragan ya, karena belum fit semua ya, masih termasuk koplingnya masih belum beres, sama setir, terus karbu juga ya, masih nanti mungkin habis ini masih dibenahi lagi ya, kita fitkan dahulu sebelum masuk pengecatan, masih ada waktu untuk membenahi ya. Pokoknya
Yes, kita usahakan untuk yang seoptimal mungkin juragan, yang terbaik mungkin, yang sesempurna mungkin ya. Jadi yang beli juga nggak merasa kecewa. Mungkin ini satu hari mungkin udah pembenahannya paling satu hari, mungkin nanti udah fix lagi. Kita balik ke bengkel lagi ya, masih banyak PR-nya, masih banyak yang perlu diperbaiki lagi ya. Oke, nanti sabar dulu, ditunggu dulu ya. Oke, juragan yuk, udah selesai. Oke, juragan, masih banyak yang harus dibenahi lagi ya. Yang ini deh, karena belum fix semua nih yo, jadi nanti perlu dibenahi lagi. Ini cair ini udah beres kemarin ya, udah lancar, tinggal antri aja di pengecatan. Terus ini yang bison KAD ya, masih diperbaiki ya. Kita lihat ya. Ini masih proses cat ya. Udah 2 hari. Selesainya kapan, Pak? Paling besok, Pak. Besok udah selesai. Ya. Sip. Yang ini Chevrolet ya. Ada gandengannya ya. Nanti ditunggu aja yang gandengan segera keluar. Yang ini kiriman Pontianak ini. Ini Jetbus Indramayu. Oke, juragan, jalan-jalan kita untuk hari ini sampai di sini dulu saja ya. Mungkin bisa kita lanjut di episode selanjutnya ya. Oke, bosku, sip. Oke, ini tadi habis di test drive kan masih ada kekurangan bos ya, ini habis dibetulkan ya sama Mbak Aris, masih di standarkan lagi ben normal, ben fix. Tadi masih ada sih masalah, langsung
Nah. Ini masih diperbaiki bos ya. Paling nanti hari ini selesai ya. Besok udah fix, udah normal, bisa langsung ngantri di pengecatan. Ya. Oke, mungkin perjumpaan kita di episode kali ini sampai di sini dulu aja juragan ya. Nanti kita lanjut, kita review di unit berikutnya ya. Ini masih disempurnakan sama mekanik kita ya. Oke bosku, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. See you next time.